Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue yang selalu memberikan info menarik seputar dunia game dan juga membagi info-info trik and tips ya, tips and trik atau cara-cara memainkan game. Oke, sebelumnya ada orang ataupun subscriber gue yang bertanya ataupun pemain dari game ini ya, game Gunship Battle Crypto Conflict bertanya ke gue ya teman-teman, bang gimana sih caranya kita buat pindah server buat tahu lebih jauhnya. Kalian bisa menonton video ini ya. Oke, kali ini gua bakalan bahas dan terangkan gimana caranya dari pemain Gunship Battle Crypto Conflict. Yang pertama yaitu cara transfer ke server lain ya. Kalau video yang ini itu cara transfer ke titik aliansi ya, atau base camp aliansi yang kita gabung atau ikuti. Nah, kalian hanya perlu menekan tombol menu yang ada di bawah pojok kiri. Setelah itu kalian menekan tombol yang ada di atas sebelah kiri ya guys, yang ada di atas ya tadi, yang bertuliskan migrasi. Nah, persyaratannya kalian hanya memerlukan item relokator atau relokasi. Itu saja sih guys. Kalau kalian ingin berpindah lokasi ke titik terdekat yang kalian ikuti atau aliansi yang kalian ikuti, agar kalian bisa saling membantu atau mengirim pasukan ataupun mengirim sumber daya alam ya. Oke, kali ini yang kedua gua bakalan ngasih cara, tapi sebelum itu kalian subscribe dulu channel gua agar gua bisa membagikan informasi-informasi penting seputar game yang bisa kalian pelajari ataupun bisa kalian ketahui. Dan jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian agar video ini bermanfaat buat mereka semua yang memainkan ataupun teman-teman kalian ya guys. Pindah lokasi ataupun pindah server. Nah, begini nih caranya ya. Jika kalian ingin pindah ke lokasi, misalkan kalian ingin pindah ke lokasi server tertentu, atau mungkin kalian ingin pindah lokasi yang banyak orang Indo ataupun orang yang berasal dari negara kalian ya. Oke, misalkan saya kasih contoh seperti ini ya. Kalian bisa usapkan kedua jari kalian ke dalam ya, atau cubit layar untuk memperkecil tampilan agar muncul globe ataupun bola dunia
Setelah itu, kalian tuju lokasi titik yang kalian ingin pindah. Tapi sebelumnya, kalian harus mempunyai satu item ya, yaitu item relokasi untuk berpindah ke server lain. Di sini gua udah ada item, tapi berhubung gua baru login ataupun gabung ke server ke grup aliansi, jadi gua nggak bisa untuk ganti server ya guys. Maka buat kalian penting, jika kalian ingin pindah server, kalian harus keluar dari aliansi dan menyiapkan item tersebut ya, yang berbentuk PC. Oh ya, buat kalian yang ingin bertanya-tanya ataupun kebingungan tentang game ini, gimana bang caranya ini dan itu, dan gimana bang solusinya biar atau naik level dengan cepat, kalian bisa ajukan pertanyaan dan komen di kolom komentar agar gue bisa membantu kalian ya dalam memainkan game ini. Dan sebelumnya gue belum bisa pindah karena di sini gue baru masuk ataupun join ke aliansi tersebut, jadi terpaksa gue harus menginap ya dulu. Dan gue juga belum ada niatan buat pindah ya guys. Oh ya, buat kalian yang udah pernah main game ini, di sini kalian bisa menggunakan item pindah server dengan batas maksimal levelnya 17, itu masih gratis atau belum hilang ya. Jika udah melebihi level 17, haki kalian atau headquarter kalian tidak bisa berpindah ke server lain ya guys. Oke guys, dan buat kalian yang ingin bertanya-tanya di mana bang gua buat dapetin item tersebut, misalkan gua kehabisan item itu seperti ganti nama dan lain-lain, kalian bisa mendapatkannya di aliansi store ya. Di situ dia menjual berbagai jenis item ya. Oke, gua akhiri aja ya video kali ini. Jika kalian menyukainya, like, comment, and subscribe. Terima kasih.